siswa sekolah dasar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengikuti Karnaval 1 Muharram 1444 Hijriah. Karnaval digelar di lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh 6.000 siswa yang berasal dari 150 sekolah dasar yang berada di Kota Makassar. Karnaval ini pun menarik banyak perhatian, mengingat banyak peserta menggunakan kostum yang menarik, mulai dari pakaian adat hingga busana muslim ala Timur Tengah. Tentu kita berharap bahwa dengan pelaksanaan Karnaval 1 Muharram ini, bisa anak-anak bisa melihat kembali betapa perjalanan Rasulullah untuk mengubah karakter manusia itu, kan? Manusia seluruh dunia, ya? Itu bisa juga nanti diterapkan di diri masing-masing anak-anak itu. Selain di Kota Makassar, Karnaval juga digelar di Kota Ambon, Maluku. Karnaval ini mengambil tema Pawai Merah Putih. Peserta karnaval pun berjalan mengelilingi sejumlah ruas jalan yang ada di Kota Ambon, Maluku. Tim Liputan, Kompas TV.